Wow, masa apa tuh? Sedapnya. Jom kita masak-masak bersama APSS. Assalamualaikum, salam sejahtera. How are you? Fine. Kabar apa? Waras bucing ya. Mudah-mudahan semua berada dalam situasi yang sihat-sihat dan ceria selalu eh. Bersama sekali lagi dengan Abang Pencing Kecuki dalam santai masak. Hari ini nak masak yang mudah sahaja. Masak goreng-goreng, bagi lada sikit dan terus kita makan. Kita tengok apa bahan-bahan dia eh. Sebenarnya Abang Pencing Kecuki nak masak yang simple aja, iaitu ikan bilis hitam goreng petai belada. Jom kita tengok apa bahan-bahan dia. Okey, bahan utama dia mesti kita ada ikan bilis ikan bilis hitam dalam semangkuk macam ni ni kalau tak habis ni kita pun boleh simpan tak takut basi Ikan bilis hitam dalam semangkuk 4 biji 4 biji bawang besar. Oh no, 4 biji lada besar 4 biji lada besar, 2 biji merah, 2 biji hijau dan dalam setengah genggam macam tu, setengah genggam lada cili Melaka dalam berapa 2 4 6 8, dalam 15 biji dan satu genggam besar petai dan satu labuk bawang merah bawang besar dan sedikit serbuk perasa MSG. Jom kita tengok cara macam mana nak buat Okey, bawang besar ni kita potong-potong ikut suka lah Nak potong-potong macam ni je, yang simple potong-potong macam ni je macam ni pun boleh Kalau setengah orang yang suka potong pesen macam ni pun cantik juga pesen potong macam ni Ini style yang Abang Pencing suka-suka Kita mayanglah bawang-bawang besar tu. Bawang kecil, bawang besar, apa lada besar ni kita potong-potong kasar je macam ni. Potong-potong kasar kita potong-potong kasar Bismillahirrahmanirrahim. Kita pulang lah pesen macam mana kita nak memotong dia, tapi biar nampak seni ke, nampak cantik ke, buatlah kita kena makan lada-lada ni, jangan tak dimakan nanti kita kurangkan sikit kita tampi-tampi lah dia punya biji dia bila kita nak menggoreng macam tu lada kita potong dua je lada kecil ni kita potong dua kita potong serung-serung macam tu siap bahan-bahan dia petai dah di petai tengok bahan-bahan dia dah siap, semua diiris mayang macam ni dan kita goreng sekarang juga. Jom kita goreng. Kita panaskan sedikit minyak, lepas tu kita gorengkan bilis. Gorengkan bilis dalam api yang sederhana jangan terlalu besar api dia, tak sedang je goreng dalam kuali legend kita kacau-kacau dia hingga garing gorengkan bilis ni nak pantas goreng dia sehingga kalau dia tak dah tak berbuih tu maknanya tanda dah masak ni berbuih lagi ni belum masak berbunyi lagi dengar tak bunyi dia tu belum masak lagi masak macam ni dah tak ada bunyi kita matikan api kita angkat dia dia
Okey. Menggunakan baki minyak yang sama ya. Kita goreng bahan-bahan yang telah dipotong. Minyak cantik kena ada bawang putih sepatutnya sikit ya. Lupa pula. Kita goreng ala-ala naik bau dia macam tu. Dah mula layu sikit, kita masukkan lada eh. Okay, kita masukkan lada. Optional lah eh, lada ni berapa banyak yang kita perlukan eh. Kalau kita suka lada banyak, kita bagi banyak eh. Kalau kita nak kurang, kita bubuh kurang eh. Kita layu, agak-agak layu macam ni, kita masukkan petai kita eh. Simple aja masakkan dia eh. Masuk sebaik saja masuk petai, kita pun tak nak petai terlalu layu. Kita terus eh, dah layu macam ni, sikit layu, kita matikan api. Masukkan sedikit tepuk perasa MSG eh. Nah ini kalau tak ada rasa MSG tak sedap ni eh. So, kita gaul-gaul rata. Dan kita masukkan ikan bilis. It's very simple eh. Siap sudah eh. Cara masakkan abang pencet tipu-tipu ikan bilis goreng. Petai belada eh. Hah, ini sedap, mantap, enak eh. Jangan lupa eh untuk mencuba resipi yang isi pengawal ini eh. So, siap sudah eh. Okey, kita boleh hidangkan resipi istimewa Abang Penca suka suki kali ni. Bilis hitam goreng petai belada eh. Wow eh. Siap sudah masakan simple Abang Pencin suka-suki. Ikan bilis hitam eh. Ikan bilis hitam goreng petai belada eh. Jangan lupa eh mencuba resipi masakan yang ringkas ini. But very delicious eh. Crispy eh. Dan sangat enak eh. Enak mantul eh. Jangan lupa subscribe, like dan share eh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah.